Berikut hasil match day 1 Liga Champion 2022-2023 yang digelar tadi malam dan dini hari pada Rabu 7 September 2022. Berbagai hasil pertandingan mengejutkan terjadi pada laga-laga tersebut. Ada pertandingan Dinamo Zagreb berhasil menaklukkan Chelsea dalam pertandingan penyisihan grup Liga Champion 2022-2023. Gol Mislav Orsic yang merubah skor 1-0 dan berhasil membawa kemenangan bagi tuan rumah Dinamo Zagreb. Kemudian Dortmund berhasil meraih poin penuh dalam laga melawan FC Copenhagen, laga perdananya dengan skor telak 3-0 tanpa balas. Selain itu juga ada PSG berhasil menaklukkan dengan skor 2-1 Juventus. Tak kalah saing dengan Manchester City meraih poin penuh di kandang Sevilla. Manchester City menang telak 4-0. Berikut ini rekap lengkap hasil Liga Champion 2022-2023 yang digelar tadi malam dan dini hari. Dinamo Zagreb 1-0 Chelsea, Borussia Dortmund 3-0 Copenhagen, Sevilla 0-4 Manchester City, Celtic 0-3 Real Madrid, RB Salzburg 1-1 AC Milan, PSG 2-1 Juventus, Benfica 2-0. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di YouTube Tribun Pontianak.